Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat. Nah, video kali ini kita akan mengoplos ya cat atau warna biru biru timur ya. Birunya timur yang dongker ya, yang biru tua. Nah, seperti itu ya sobat. Saya sudah kelupas ya. Dempul yang lama, jadi saya ganti yang dempul yang baru. Seperti itu ya sobat. Seperti itu. Itu sudah proses epoksi ya. Sudah selesai epoksi ini ya. Tinggal yang belakang kita susul nanti ya. 4 metalik ya. Jadi ini warna utamanya ya. Nanti kita oplos dengan warna hijau candy tone. Nah, cahaya itu warnanya juga agak ke hijau-hijauan ya sobat. Oke, simak terus. Nah ini sobat, warnanya udah dapat ya, udah ketemu ya. Ini kalau dibikin dua layer, jadi memang agak gelap ya. Dan gelapnya ini sama ya sobat, karena di sini karena bula, karena tadi bekas diamplas. Tapi saya patokannya cari yang gloss ya di sini. Ini udah sama ya. Nanti tinggal proses pengecatannya. Kalau di kamera memang agak kebiru-biruan ini ya, lebih hijau ini ya sobat. Tapi ini sama ya sobat, karena efek hijaunya udah saya oplos juga di sini. Oke, saksikan terus. Tinggal proses pengekliran ya. Nah, jadi clearnya memakai ini ya, Belcoat 8200 yang PU2K seperti ini. Ini produknya Indonesia ya, lokal ya, Indonesia punya nih. Jadi bukan produk luar nih sobat. Tapi kalau kualitas dan nanti hasilnya kalian nilai sendiri. Oke, saksikan terus sobat. Thank you.
Karena bumper yang bawah kalau dipotong ya, potong supaya kelihatan. Ini untuk bumper belakangnya ya sobat, tapi udah glossy, kembali glossy lagi ya. Sobat, tidur nyenyak. Oke. Ini ada si Bogang. Ini pengacara ini. Pengangguran banyak acara. Oke, kita lanjut pemasangan bumper yang belakang. Simak terus. Ini bumpernya udah terpasang ya sobat. Bumper belakangnya sudah terpasang. Jadi seperti ini ya tampilannya ya. Jadi sebelum pengecatan sudah saya potong dulu ya. Seperti itu. Jadi seperti itu ya sobat. Sudah glossy nih. Tinggal proses pemolesan karena memang ini kotor ya sobat. Mobilnya kotor. Tinggal proses pemolesan supaya sama seperti cat yang lama. Seperti itu. Untuk tampilan depannya seperti ini ya. Ini sudah tidak memakai sen lagi ya. Sennya sudah ditutup. Jadi sennya sudah pindah ke atas. Ini kan sebenarnya kan lampu kota ya, kalau untuk mobil timur ya. Nanti lampu kotanya nanti ditaruh di sebelah situ atau di dalam lah. Atau ditambahi fog lamp nanti. Konsepnya ini semi racing ya. Ini sudah dilubangi juga sebelah sini warna merah, jadi aksesorisnya juga warna merah nih. Itu untuk tampak belakangnya. Oke, terima kasih sudah nonton hingga akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.